Danial Amir secara resmi menjadi pemain JDT. Welcome back to my channel. Let's check it out. Tonton video-video saya yang sebelum ini. Jangan lupa like, share and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Azhar Channel. Pasukan JDT secara resmi memperkenalkan pemain tengah baru mereka, Danial Amier, dalam satu majlis yang telah diadakan sebelum ini. DMJ yang turut berada dalam majlis tersebut menyebut bahawa Danial Amier adalah seorang pemain yang memiliki semangat juang yang tinggi serta berani menyahut cabaran untuk berada dalam kelab itu. Kami sangat gembira memiliki pemain yang bukan sahaja berbakat tetapi yang berani menyahut cabaran berada di JDT. Ini kerana kami semua sedia maklum bahawa JDT bukan lagi sebuah kelab yang sedang berkembang tetapi kami adalah established club. Kita juga sedia maklum pasukan JDT mempunyai ramai pemain-pemain yang hebat tetapi Danial Amier ada mempunyai fighting spirit, berani dengan cabaran yang dihadapi dan saya rasa dia akan membuat keputusan yang tepat. Dimaklumkan Danial Amier dibawa masuk ke JDT dengan kontrak 2 tahun terlebih dahulu walaupun TMJ memiliki perancangan untuk menandatangani pemain itu selama 4 musim. Danial Amier ada memberi komen, dia sendiri pada masa itu memang sangat terkejut sebab untuk mendapat pengiktirafan dari TMJ bukan semua player dapat. Jadi ia menjadi sumber motivasi yang sangat tinggi untuk ubah diri, ubah mentaliti untuk sampai di mana Danial ada sekarang ini. Danial Amier juga turut menjelaskan bahawa beliau sendiri sedar dan sedia maklum dengan kualiti pemain-pemain tengah yang ada di JDT sebelum mengikat kontrak. Selamat maju jaya kepada Danial Amier di JDT. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.